Nggih. Setunggale pinten? Nggih. 40. Nek sik niki? Tikang ndoso nggih. Ndak. Bawa uang ya? Tak cek dulu. Kasihan ya, ada orang tua umur segitu. Pintenan iki. Setunggale pinten? Nggih. 40. Nek sik niki? Tikang ndoso nggih. Ndak bawa uang ya? Pak, cek dulu. Minggirin ya pak, minggirin ada mod mobil. Kayaknya bawa ini. Ini buat beli makan aja pak, buat beli makan panjenengan. Oke, oke pak, sami-sami pak. Assalamualaikum. Panasnya luar biasa gini, dorong pot segitu beratnya ya pakai sepeda. Pak, pintenan pak, kalih ewu kok murah. Oh, 5.000 ya. Napungan pak? Oh, masya Allah. Naik 4 berapa pak? 4 berapa? Oke. Okay. Ini buat beli makan aja ya pak? Ya. Buat beli makan aja. Oke. Okay. Jih, sami-sami pak. Halo, pak, assalamualaikum. Walaupun dia bukan orang miskin ya, sebenarnya dia orang yang mampu, dalam artian tidak meminta-minta ya. Dia lebih memilih untuk berjualan daripada meminta-minta. Loh, ini loh jadi pelajaran buat kita semua gitu. Beliau saja yang memiliki keterbatasan fisik gitu. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang sudah sangat tua tapi tetap berjualan, bahkan berjualannya pun membutuhkan tenaga karena harus berjalan kaki membawa pot terbuat dari tanah. Sekali tanah itu jatuh itu pecah semua itu. Dulu saya juga pernah dengar cerita waktu saya masih kecil itu ada penjual gentong gitu. Penjual gentong keliling zaman dulu itu biasa itu. Nah, di perjalanan ternyata jatuh gentong itu. Gentong itu tempat menampung air karena terbuat dari tanah sehingga pecah dan penjualnya nangis itu. Padahal orangnya sudah sepuh. Nah, dari kejadian itu mengingatkan saya itu loh.